Lensa Tamron 28-200mm f2.8-5,6 di 3RXD adalah lensa zoom serbaguna yang dirancang untuk kamera mirrorless Sony Mon. Lensa ini menawarkan rentang focal length yang luas, menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai jenis fotografi, mulai dari landscape hingga potret. Sebelum lanjut menonton video ini, bantu channel ini dengan subscribe ya. Terima kasih. Buat kamu yang ingin jual, beli, atau tukar tambah peralatan fotografi, bisa kunjungi garasi kamera. Lensa ini dirancang agar ringan dan kompak, sehingga mudah dibawa dan digunakan dalam berbagai situasi, dan sangat ideal untuk fotografer yang sering bepergian dan memerlukan peralatan yang tidak membebani. Meski memiliki desain yang kokoh, lensa ini tidak memiliki water saling penuh, sehingga pengguna perlu lebih berhati-hati dalam kondisi cuaca ekstrem. Tamron telah menyematkan elemen lensa khusus, seperti lensa asperis dan lensa dengan dispersi rendah, untuk meminimalkan aberasi dan distorsi, menghasilkan gambar yang tajam dan jernih. Coating BBR Broadband Anti-Reflection membantu mengurangi flare dan ghosting, terutama dalam kondisi cahaya yang kuat. Dengan rentang zoom 28-200mm, lensa ini memungkinkan fotografer untuk mengambil gambar dengan berbagai perspektif tanpa harus mengganti lensa, cocok untuk berbagai situasi, baik untuk fotografi sehari-hari, perjalanan, maupun kegiatan luar ruangan. Maksimum F bagi 2,8 pada ujung wide angle memungkinkan pengambilan gambar dengan depth of field yang dangkal dan performa baik dalam kondisi cahaya rendah. Aperture yang variabel F bagi 2,8-5, tenang membantu menjaga ukuran dan berat lensa tetap minimal. Sistem fokus otomatis yang cepat dan hampir senyap membuat lensa ini cocok untuk fotografi still maupun videografi. RXD juga memastikan fokus yang akurat, bahkan pada objek yang bergerak cepat. Tamron 28-200mm f2.8-5.6 DI RXD adalah lensa yang sangat serbaguna dengan kualitas optik yang baik dan desain yang ringan. Lensa ini menawarkan solusi all-in-one bagi fotografer yang menginginkan fleksibilitas tanpa harus membawa banyak lensa, meskipun ada beberapa keterbatasan. Seperti aperture variabel dan kurangnya water saling penuh, lensa ini tetap menjadi pilihan menarik, terutama untuk fotografi perjalanan dan sehari-hari.